Hi guys. Eh buka ya ini dulu. Lihat deh, gua pakainya. Lucu. Ya. Ren, ini soalnya kuping adik aku emang agak ngedongol gitu loh. Iya guys, enggak jadi bohong. Orang gua bohongan. Ini tapi kalian nggak pernah kan ngelihat orang pakai jilbab terus ininya di bener-bener ini tanpa japen loh, tanpa japen. Hebat banget guys, hari ini kita mau makan, yaitu makan apa adik aku? Ketoprak. Ketoprak itu adalah makanan yang sangat berisik, tau gak kenapa? Hah? Berisik? Ya karena ketoprak prak 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 dung dung prak prak dung prak prak dung dung apa? Guys, jadi kita mau makan mie ayam. Ini letaknya ada di Jalan Proklamasi. Dekat Merdeka. Terus nama mie ayamnya itu mie ayam IC. Dan ini bising banget guys. Lanjut aja yuk langsung. Banyak mobil. Iya karena banyak mobil. Tahu sendiri Depok udah padat banget guys. Saking padatnya itu kita padat apa tuh? Kalau boleh tahu. Sepadat air es. Nah, ayo guys ikut kita makan mie ayam IC. Let's go. Bang, mie ayam apa nih ya? Mantar kemana? Kira-kira mantarnya ke Condong Raos. Kepdi. Saingan ya? Saingan. Mie ayam jamur kali ya? Adanya mie ayam apaan sih? Mie ayam jamur pangsit kali. Oh, bakso. Sebenernya baksonya enak banget disini guys. Gue mie ayam bakso deh. Ini bakso. Langsung aja lo. Saya satu mie ayam jamur, bakso, sama pangsit ya. Komplit ya jatuhnya ya? Thank you bang. Hah? Dua sama mie ayam bakso. Itu di mana? Guys, kalau kalian pengen lihat pembuatannya, ini dia pembuatannya. Bakso gua. Tadi lu mesen enggak? Gua mesen enggak? Mesen enggak? Enggak kan gua mesen bakso. Udah sedikit airnya. Cepetan. Guys, ini kita iniin dulu ya airnya. Nih. Kenapa ya guys, ini tuh kalau air tuh kadang-kadang suka kesini-sini nih. Kalian tahu enggak caranya? Tentu tidak ada yang tahu dong. Terus habis itu kita aduk-aduk. Jangan lupa pakai saus. Pakai sambal deh. Pakai sambal. Aduk-aduk. Sika, sausnya. Lah. Imahe. 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 Pakai saus dulu ya. Ini kebetulan ini anaknya udah gede, jadi botol minum anaknya dijadiin saus. Emang kayak gitu. Banyak. Adik aku, kamu mau pakai saus gak? Enggak. Biar kamu disangka dewasa. Aku tidak mau. Kita aduk lagi ya guys. Wow. Ini terlihat sangat enak dan mantap. Wow. Aku suka mie ayam ini dari umur aku tuh dari SMP. Emang dulu kalau kita punya rezeki banyak, kita makan mie ayam ini guys. Kalau ulang tahun biasanya ya? Iya, kalau ulang tahun kita beli mie ayam ini. Itu rame banget. Ini tuh udah lama banget gitu loh. Dan yang paling aku suka, ini tuh mie-nya kecil-kecil guys. Nggak gede. Kalau gede-gede namanya apa? Namanya mie bangka. Dan ini yang membuat ibu aku suka. Sangkit basahnya cuy. Ini kayak ubur-ubur dah. Iya, maksudnya enak banget. Wow. Surga di mulut. Punya gue pening banget dah.
Sepertinya cumbitnya mengalami perbedaan. Lah, kenapa? Ini cumbitnya beda. Lah, emang kenapa? Emang ini cumbitnya nih? Enggak kan? Lah, emang kenapa? Pasangan mungkin ya? Cocok? Enggak, tapi sengaja. Sengaja biar? Soalnya sumpitnya udah habis. Enggak ada yang naik. Dan ini tuh kayak mie ayamnya, tapi ada mie ayam jamurnya gitu loh. Jadi ada jamur kecil-kecilnya juga guys di dalam sini nih. Jamurnya tuh jamur yang hitam gitu, enak. Aku suka banget. Iya, mie ayam jamur tapi ada ayamnya. Kenapa sih? Lah enggak ada jamurnya. Enggak ada jamurnya. Ah, hai. Kan gua bukan mie jamur. Mie ayam jamur. Jangan geter. Apa sih? Dia geter kalau gini. Gitu. Selamat makan lagi ya guys. Bismillah. Seret juga ya. Seret juga. Tenggorokan gua kering bener ini. Beneran. Aku datang meng- kan belum dipanggil. Kan belum dipanggil. Hah? Kan belum dipanggil. Tinggal langsung ya udah. Inisiatif memang. Wow. Gimana kalau kita memesan sebuah air? Imahe. Ya, imahe. Kita panggil siapa? Imahe. Kau lebih keras. Ini dia, aku telah menyelamatkan kehausan kalian. Wow, terima kasih kakak. Iya. Imahe. Aku akan pulang. Imahe, jangan pergi. Imahe, jangan pergi. Oh oh. Imahe. Oh oh, dia pergi. Imahe, tolong bukakan. Kamu adik kecil. Terima kasih kakak. Dia memang tenaganya tenaga surya. Kalau dia ada tenaga, kalau ada sinar matahari doang. Malam-malam udah sunyet. Iya. Kebetulan depan jalan emang balapan F1 ya guys, jadi agak berisik, maaf. Siapa yang suka sayur? Aku suka sayur. Lihat aku makan sayur ya. Nggak kuat gua. Anjay, titik penghabisan. Keren juga lu. Parah. Enak banget guys. Abisin buruk. No, nanti kita kan mau ke Jawa. Bis dari Jawa dikit lagi nyampe. Iya tuh udah. Wah, udah ada bis ya. Jawa. Banyak. Emang mau ke Jawa mana sih? Mau ke Jawa Barat? Oh, itu Jawa Timur. Oh, Jawa Barat kan di sini, Cak, uy. Pasuruan. Ayo, abisin dulu, Nak. Ibu nanti enggak ada uang lagi buat beliin kamu makan. Udah, ntar aja buat sore. Dibungkus aja ya. Iya. Sampai buang-buang mie ya. Ini kalau sampai sore mengkak gak? Mengkak. Seperti mie yang kita bawa ketika kita berenang. Bebentuk. Guys, ini enak banget mie ayamnya. Ini ya, ada di proklamasi. Seenak itu. Dekat apa sih? Proklamasi dekat tukang helm. Dekat cukur anak. Ya pokoknya di sini banyak buat tukang helm. Nih lihat Mahe lagi ngapain tuh? Cari helm. Ngapain sih, He? Gua kira lagi benerin taman lo. Kata lagi nge-paint apa?
saya. Oh, punya. Oh, punya. Pantesan. ICP. Ini gitu aja ya guys, buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya dan bye-bye. Yang lalu-lalu juga ditonton ya guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. I love you.